Kapal pesiar MV Star Clipper kembali berlabuh di perairan Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Rabu 21 Agustus 2019. Ini merupakan kali ke-6 kedatangan kapal pesiar berbendera Malta di sepanjang tahun 2019. Selain itu, para passenger yang berjumlah 153 orang dan 79 kru juga disuguhkan dengan tabuh kreasi yang membawakan tarian Hanoman dan topeng jadul. Adapun DTW yang dikunjungi antara lain Ulun Danu 20 passenger, Munduk 20 passenger serta snorkeling menjangan 11 passenger. Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui bidang industri dan bidang pemasaran pariwisata sangat bersemangat mempromosikan potensi DTW yang ada di Kabupaten Buleleng dengan menyebar media promosi mulai dari kalender event hingga guidebooks. Yuk ke Buleleng, salam pesona Indonesia, Wonderful Indonesia.